Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad King, King Cobra Channel. Ular anda. Channel pengularan anda, guys. Jadi hari ni dalam ni banyak ular tudung selar, guys. Tengok eh. This is King King King. This is Kings. Kings. Oh. Ada banyak eh. Banyak dia ada S. Kings. Wow. Dia study dah. Oh, besar tengok. Kepala bapak besar. Punya kepala bos. Okay guys, jadi apa yang kita nak buat dengan ular telung selar banyak-banyak ni? Bukan kita nak ambil semua dia. Ya. Tapi saya nak ambil salah seekor saja untuk kita tunjukkan. Kita nak menghayati macam mana suara seekor ular telung selar. Ha, macam mana bunyi dia kan? Adakah bunyi ek ke? Adakah bunyi ke zas ke? Adakah bunyi adakah bunyi zas. Tengok eh, dalam ni memang banyak eh. Kita kira kepala dia eh. Berapa ekor ada ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana? Ada lagi ni. Satu ekor lagi. Oh ni tak? Bawah. Ha, 7. 7 ekor. Oh ni comel eh. Kepala warna orang. Ni ni. Oh bunyi dia. Ay, bunyi dia backing. Okay, sebelum dia. Ha. Oi, sebelum ni ada. Oi, jangan keluar ni. Tutup dia sekejap. Okay. Soalan. Sebelum ni ada orang tanya, ular cap raya ni macam mana? Ular cap raya ni sebenarnya, dia sebenarnya spesies ular telung selar. Cuma sebab itulah nama tempatan ni banyak sangat. Bila nama kampung ni dia banyak. Lepas tu dia bezakan, ular cap raya ni warna kuning. Contohnya lah, ataupun kepala dia merah. Itu sebenarnya dia melibatkan genetik. Genetik ular. Macam Arif ya. Arif putih, saya gelap sikit. Tapi kalau ikutkan kuku-kuku saya sikit. Ini hasil PKP. Jadi itulah genetik. Sebenarnya ular telung selar ni, walaupun dia berbeza warna, kalau kita tengok, korang boleh tengok, ni kepala dia warna orange sikit. Yang ni kepala dia warna coklat sikit. Yang ni badan ni warna gelap sikit. Tetapi dia tetap ular telung selar. Dia tetap dipanggil ular telung selar. Yang ni ular ni semua ni hasil daripada operasi sekitar kawasan yang saya tinggal ni. So ni yang lepas kita dah lepas berapa ekor? Dalam 20 ekor dah. Ada. Ni ada lagi 7 ekor. Jadi nanti kita akan lepaskan balik ular ni ke dalam hutan yang jauh daripada penempatan manusia. Jadi kita pun tak nak dia mengganggu orang lain, membahayakan orang lain. Jadi kita cari tempat yang strategi untuk kita lepaskan setiap ular yang ada dekat sini. Okey. Jadi kita selamatkan ular, kita selamatkan manusia. Okey. Jom kita keluarkan satu ekor. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang ni. Yang ni nampak cantik sikit. Warna dia terang, walaupun dia tak berapa besar, tapi warna dia terang. Kepala dia orange sikit kan. Wah, nampak dia cergas sikit kan. Tak besar. Tak besar. Macam mana dia boleh kata tak besar? Tak besar pun. Tengok sekali. Di sini. Sabar. Sabar ya. Inilah ular baju merah, Pak. Dah lari cerita tu dah. Jadi sekarang ni kita akan tenangkan dia dulu. Selepas tu baru kita akan bagi dengar dia punya suara dia. Kita pendengarkan suara ular ni. Macam mana bunyi dia? Gila sound dia. Ini.
Oh, come on, come on, come on.